saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Nana, terima kasih dan selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai pandang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundament yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemampanan-kemampanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat muslim, selamat menjalankan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.